Babinkamtib Mas Aibda Sunardi SH tinjau lokasi angin puting beliung di Pematang Bandar. MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Kapolsek Perdagangan AKP Juliapan Panjaitan SHMH cek dan recek ke lokasi bencana angin kencang di Nagori Wonorejo melalui Babinkamtib Mas Polsek Perdagangan Aibda Sunardi SH. Sesudah angin redah dan hujan berhenti, waktu yang aman dan tenang itu sesudah kepanikan warga sudah tenang. Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pangulu Nagori Wonorejo Susiadi menerangkan bahwa ada 10 rumah masyarakat yang terkena bencana alam angin puting beliung. Adapun nama-nama korban bencana alam yang rumahnya porak-poranda adalah di Huta 3, Adi, Erik, Saimah, Suinah, di Huta 2, Suherman, Karsiah dan Wagito, dan di Huta 5, Putra dan Lukman. Kejadian datangnya angin kencang yang berputar-putar bercampur turunnya hujan pada tanggal 4 Agustus tahun 2023, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Redaksi MSTP mengabarkan, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat.